Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, anak-anakku semuanya. SDIT Al-Hamidiyah, apa kabar kalian semua hari ini? Ya, mudah-mudahan kalian semuanya sehat-sehat dan tetap semangat untuk belajar. Baik anak-anakku, selamat datang anak-anakku di kelas 6 tahun ajaran 2021-2022. Baik, di sini kami akan memperkenalkan kepada kalian kepala sekolah, wakil kepala sekolah, dan guru-guru yang mengajar di kelas 6. Disimak ya, jangan sampai ketinggalan. Oke? Siap-siap? Oke deh, let's go. Baik, kita perhatikan. Ada yang kenal? Oke, beliau adalah Mr. Swandaru MPD. Beliau adalah kepala sekolah SDIT Al-Hamidiyah. Beliau nanti dibantu oleh siapakah dia? Pasti kalian kenal. Ya, beliau adalah Mr. Syahruzen SS. Beliau adalah Wakil Kepala Sekolah SDIT Al-Hamidiyah bidang kurikulum. Nah, yang ini siapa ya? Pasti kalian tahu. Ya, Miss Nita Oktiva SPD. Beliau adalah Wakil Kepala Sekolah SDIT Al-Hamidiyah bidang kesiswaan. Oke, sekarang kita lanjut. Siapa sajakah yang mengajar di kelas 6? Oke. Siapakah dia? Ya, beliau adalah Haja Ruhatin SPDI. Biasa dipanggil Bu Ruhatin. Sebagai apakah beliau? Ya, beliau adalah sebagai koordinator Al-Quran. Beliau nanti didampingi oleh siapa ya? Ya, betul. Fitri Rahmasari SPD. Biasa dipanggil Bu Rahma. Mengajar apakah beliau? Ada yang tahu? Ya, beliau mengajar pelajaran Bahasa Indonesia. Beliau berdua adalah guru kelas 6 Abu Bakar As-Siddiq. Oke, lanjut. Ada siapakah lagi? Ada yang tahu siapakah dia? Oke, betul sekali. Beliau adalah Nita Aulina SSI. Biasa dipanggil Bu Aul. Mengajar apakah beliau? Ya, beliau mengajar pelajaran matematika. Nanti beliau dibantu oleh siapa ini ya? Kalian kenal ini? Ya, Saiful Bahri Eskom. Biasa dipanggil Pak Saiful. Pasti kalian tahu nih beliau mengajar apa. Beliau mengajar pelajaran IT atau komputer. Beliau berdua adalah guru kelas 6 Umar bin Khattab. Oke, lanjut. Kira-kira siapakah dia? Kalian kenal ini? Ya, Ari Suryanti SPD. Biasa dipanggil Bu Ari. Beliau mengajar apa ya? Ya, beliau mengajar pelajaran PKN dan IPS. Nanti beliau didampingi oleh siapa ini ya? Kenal gak kalian semuanya? Ya, Yasin Arrahman SPDI. Biasa dipanggil Pak Yasin. Dan beliau mengajar pelajaran agama kelas Usman dan Ali. Beliau berdua adalah guru kelas 6 Usman bin Affan. Oke, lanjut. Kira-kira ada siapakah lagi?
Siapakah dia? Kalian kenal? Ya, Anggi Andriani Novia SSI, biasa dipanggil Miss Anggi. Siapa yang tahu beliau mengajar apa? Ya, beliau mengajar pelajaran Science. Nanti beliau akan dibantu oleh, kalian kenal ini, gak asing lagi buat kalian. Siapakah dia? Mardina Salman SEMPD, biasa dipanggil Miss Dina. Dan beliau sudah pasti mengajar pelajaran Bahasa Inggris kelas Usman dan Ali. Beliau berdua adalah guru kelas 6 Ali bin Abi Thalib. Oke, kita lanjut. Ada siapakah lagi? Kalian kenal siapakah dia? Ya, Eviana Agustin SP, biasa dipanggil Miss Epi. Mengajar apakah beliau? Ya, beliau mengajar pelajaran Bahasa Inggris kelas Abu, Umar, dan Khalid. Nanti beliau dibantu oleh siapa ya? Ya, betul, Hermiati SPDI, biasa dipanggil Bu Hermi. Dan beliau mengajar pelajaran agama kelas Abu dan Khalid. Beliau berdua adalah guru kelas 6 Khalid bin Walid. Oke, lanjut. Siapa yang tahu siapa yang mengajar Al-Quran di level 6? Oke, kita cek siapa sajakah. Yang pertama ada Siti Muallimah SPDI, biasa dipanggil Bu A. Yang kedua, siapakah dia? Ya, Anik Abidah MPD, biasa dipanggil Bu Anik. Selanjutnya ada Hidayatul Multiana SSY, biasa dipanggil Bu Tia. Yang keempat, pasti kenal, Muhammad Malik STHI, biasa dipanggil Pak Malik. Yang kelima, wow, Muhammad SPDI, biasa dipanggil Pak Ahmad. Selanjutnya ada Imam Darukutni SPDI, biasa dipanggil Pak Imam. Selanjutnya ada siapa ya? Betul, Imam Sujari SPDI, biasa dipanggil Pak Sujari. Dan yang terakhir, wow, kalian kenal ini, Suryadi SPDI, biasa dipanggil Pak Suri. Oke, kita lanjut. Siapa sajakah yang mengajar guru bidang studi di level 6? Ayo, siapa yo yang tahu? Oke, kita lihat. Yang pertama ada Desi Eka Putri SPSPD, biasa dipanggil Bu Desi. Beliau mengajar pelajaran matematika kelas Ali dan Khalid. Selanjutnya ada Bu Hakimatul Latifa SPD, biasa dipanggil Bu Ifa. Beliau mengajar pelajaran Bahasa Arab. Selanjutnya ada Siti Tursia SPD, biasa dipanggil Bu Tursia. Beliau mengajar pelajaran Bahasa Sunda. Selanjutnya, siapakah dia? Iya, Eka Putri SPD, biasa dipanggil Bu Eka. Beliau mengajar pelajaran KTK. Selanjutnya, wow, kenal nih kalian, Angga Rizky Muharram SPD, biasa dipanggil Pak Angga. Beliau mengajar pelajaran
PJOK. Selanjutnya, Suryadi SPDI, biasa dipanggil Pak Suri. Beliau mengajar pelajaran agama kelas umat. Dan yang terakhir ada Nur Hasyim SSN, biasa dipanggil Pak Hasyim. Beliau mengajar pelajaran musik. Ya, itulah anak-anakku semuanya, guru-guru yang mengajar di kelas 6. Semoga kalian betah, semoga kalian semangat untuk belajar. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.